Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Rania Kitchen. Kali ini saya akan membuat sup buah segar. Ini cocok sekali dijadikan menu buka puasa. Nah, mau tahu bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja tonton videonya. Untuk bahan-bahan sup buahnya, ini ada melon, alpukat, pepaya. Ini saya pakai Nutrijel rasa melon. Kemudian ada manisan kolang-kaling. Dan ini ada buah naga. Untuk buah yang digunakan, sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya, siapkan juga susu kental manis. Kemudian ini 1 sendok makan biji selasi, sudah saya rendam dengan air panas. Untuk pemanisnya, saya gunakan 200 gram gula pasir yang sudah dimasak dengan 200 ml air. Untuk membuatnya mudah sekali ya, kita campur semua buah-buahnya. Buah naga, kemudian kolang-kaling, lalu buah yang sudah kita potong semua tadi. Tambahkan biji selasi, kemudian air gula. Lalu tambahkan susu kental manis. Ini saya gunakan 1 kaleng susunya. Setelah buahnya dicampur semua, tambahkan es batu. Secukupnya aja es batunya. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel Rania Kitchen, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Membuat sup buah ini sangat mudah ya. Cukup gunakan buah sesuai dengan selera ataupun cukup gunakan stok buah yang ada di rumah. Ini sup buahnya sudah siap untuk disajikan. Jika kalian mau menambahkannya dengan sirup juga boleh ya. Tapi kali ini saya mau rasa original aja. Ini sudah siap disajikan sup buahnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.